Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Happy Life. Di video kali ini gue bakal membahas banner yang akan hadir di page 1.5 guys. Dan ada gosip-gosip terhangat juga tentang Honkai Star Rail guys. Jadi tonton videonya sampai habis. Nah sebelum kita mulai video, gue bakal kasih redeem code page 1.4 guys. Siapa tahu kalian ada yang belum klaim. Nah ini redeem code-nya lumayan, dapat 50 Stellar Jet. Nah untuk informasi pertama berasal dari banner 1.5 guys. Nah untuk di fase pertama, menurut drip marketing yang sudah-sudah, Chihuahua ini adalah karakter yang pertama kali diposting oleh Hoyoverse guys. Nah jadi kemungkinan dia bakal ada di fase yang ke-1. Untuk kitnya sendiri, dia itu bisa ngeheal plus menghilangkan debuff guys. Dan untuk ultimate-nya, dia bisa ngebuff attack dan energi partita. Nah untuk banner di fase kedua udah pasti si Argenti guys ya. Nah ini hero bintang 5 berelemen fisikal dan pet-nya erudition. Nah menurut para teori crafter guys, si Argenti ini damage-nya kurang banget guys. Semoga aja nanti pas dia rilis bakal debuff guys. Terus ada bintang 4 Harmony guys, yaitu si Hanya. Nah untuk skillnya dia itu bisa memulihkan 1 poin skill. Dan ultimate-nya bisa ngebuff speed dan attack selama 2 giliran. Oke guys, untuk rumor selanjutnya ada rumor terpanas, yaitu bakal ada rerun si Silver Wolf. Nah ini salah satu karakter maspul yang wajib kalian punya. Kalau menurut gua pribadi, dia bisa bikin weakness break guys. Jadi kalian mau main meta apapun aman, asalkan musuhnya single target. Nah si Silver Wolf ini bakal disandingin bersama bannernya Argenti guys menurut rumor. Nah kalau menurut gua pribadi analisis, kalau memang benar-benar si Silver Wolf ini akan rilis, dia cocok banget disandingkan dengan si Argenti guys. Soalnya Argenti ini adalah karakter batang, terus dia role-nya erudition, udah pasti sepi yang gacha. Makanya si MiHoYo masukin si Silver Wolf agar omset gacha bisa tertutupi. Kalau analisa gua seperti itu, jadi rumor ini bisa jadi benar, bisa jadi tidak guys. Nah tapi rumor kemarin Celery Run itu benar-benar terjadi ya guys ya, dari desas-desus para komunitas. Semoga aja si Silver Wolf ini rerun, soalnya gua juga mau gacha guys. Soalnya kemarin gua kalah red op anjay. Nah untuk info yang terakhir yang kalian mau free farm dari sekarang guys. Nah kalian bisa free farm materialnya si Huo Huo guys. Terus untuk Argenti dan Hanya mungkin materialnya nanti ada di map terbaru di 1.5. Nah jadi gitu aja guys untuk beritanya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa masuk Discord untuk tahu info-info orang dalam guys. Nah terus kalian kalau yang mau top up, jangan lupa top upnya di gesek 619. Dan yang mau joki-joki Honkai Star Rail, joki event, terus joki rawat akun, build karakter, terus kalian mau joki-joki Genshin juga, eksplorasi dan yang lain-lain, kalian langsung aja jokinya di gesek 619. Harga murah, aman, dan terpercaya guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.